Barang siapa pahabisan pender batu mati, biar 6 sebulan 2 bulan tapi pahabisan pendernya la ilaha illallah, batu kada pender lagi sampai mati, itu masuk surga berdahulu pada bidadari. Atau orang yang meninggal mengetahui isi kandungan la ilaha illallah biar kada sawat membaca. Ini kita serang kedua-duanya. Jadi la ilaha illallah rancaki membaca, mengetahui dan memahami isi kandungannya pula. Jadi bila sudah bina ada ciri-ciri para mati itu, jangan bore lagi sudah. Jikir itu jangan tapi dilapas lagi. La ilaha illallah kana la ilaha illallah kana la ilaha. Mati surga. Kayak apakah kelakuan orang itu ke surga? Maka orangnya guru jar tiap malam anu melawan. Pokoknya siapa kawa membaca berarti kunci terbuka. Karena dosa dan maksiat itu nang mahalana. Kayak apa aja mun handak telah membaca, kada mau terbaca. Ingat dosa mengunci. Berarti bilanya sudah terbuka kawa membaca, berarti alamat dosanya kada mengunci lagi. Nah itu aja. Pokoknya satu jalan membaca la ilaha illallah. Jadi nang mana patuh ba kehidupan dibiasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus juga pang macak bila tergugur cangkir Israfil ijra ilmu. Bagus juga. Ini nang tak kena gugur cangkir. Bungol itu tanggung kurang ajar. Masih untung juga. Ini menyambut ampun laki. Gimana? Gugur cangkir. Jadi berapa tadi? Dibuka hakan sedikit dulu, bebulik pulang. Apa wajarah? Berapa puting sifatnya? Ini pelajaran.